Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau memperlihatkan saya menggunakan aplikasi Shopee, teman ya. Ini kebetulan saya mau beli sebuah perahu karet. Ini melalui Shopee ya. Ini dia aplikasinya, kita langsung masuk. Oke. Dan di sini saya sudah cari beberapa produk perahu karet. Di sini sudah ada ya banyak model dan jenisnya. Ini. Namun yang saya pilih pastinya yang murah dan kualitasnya termasuk lumayan bagus ya. Kalau saya tonton di teman-teman YouTube yang lain, di sini sudah saya masukkan di keranjang ini, di keranjang ini dia, saya ini saya bakalan beli dengan merek Condor 2000, produk dari BSY. Ini untuk perahu karet untuk dua orang ya. Keterangannya di sini bisa menerima beban 120 kg. Jadi dua orang dewasa bagus bisa. Dan ini yang termurah. Sebenarnya ini yang termurah dan ongkirnya juga murah, temannya. Di sini ongkirnya saya hanya membayar sekitar 105.000 aja menggunakan jasa pengirim Hemat. Yang saya inginkan sih merek dari Intex ya, yaitu merek dari Intex yaitu yang mana ya tadi? Saya perlihatkan dulu. Dari Intex, ini dia. Ini dia. Ini juga termasuk harga murah tapi ongkirnya terlalu mahal ya kalau bagi saya, teman. Ini harganya juga murah. Harganya 240 dan kualitasnya ini bagus. Kalau saya lihat di YouTube teman-teman, ini kualitas bagus daripada yang BSY yang tadi. Ini lebih kuat sedikit ya. Tapi ini pengirimannya atau ongkirnya ini lebih mahal, teman. Jadi saya tidak pilih ini. Ini ongkirnya main 185. Hanya ada regulernya ya, enggak ada pilihan lain. Itu pun harganya hanya perahu, enggak ada ikut pompanya ya. Sedangkan kalau yang ini yang sudah saya masukkan keranjang ini sudah ada pompa, saya beli dengan harga 271. Kita coba beli dan ongkirnya hanya 100.000. Jadi ini lebih hemat. Ini lebih hemat. Dan kita cari voucher dari toko ada enggak? Oh, enggak ada. Dan kita gunakan voucher dari Shopify. Kita gunakan, ada potongan lagi 40.000. Jadi ongkirnya 69.000 untuk ke Sulawesi Selatan, temannya. Dari toko ini dia tokonya. Dari Jakarta kayaknya kalau nggak salah. Sebentar saya perlihatkan ini toko dari mana ya. Ini toko dari apa ya?
saya yang kurang tahu toko ini dari mana teman. Yang pastinya mungkin dari Pulau Jawa ya. Rata-rata dari Pulau Jawa. Kita coba langsung beli ini aja ya. Kondom 2000 teman. Nantikan kalau sudah sampai ke Sulawesi Selatan ya. Dan ini menggunakan pompa manual ya. Saya pilih pompa manual karena kalau pompa listrik saya sudah punya di rumah. Pompa manualnya bisa dibawa-bawa. Dan coba kita beli sekarang. Kita gunakan voucher seperti tadi. Dan kebetulan saya punya saldo dari ShopeePay sebanyak 372.000. Jadi saya gunakan ShopeePay. Dan total pembayaran 344.000. Kita langsung beli aja. Dan deskripsinya ini kalau teman-teman mau lihat, saya perlihatkan juga dulu. Deskripsi dari toko ini dia. Keterangannya mohon baca keterangan penulis sampai bawah. Ini dia bacanya. Bahan dari PC vinil warna merah, perhatian barang ini tanpa garansi ya. Karena sudah terbungkus dari pabrik. Itu dia. Oke teman, ini dia orang-orang yang sudah membeli. Ada foto, videonya, dan mendapatkan bintang segitu. Oke ya, mungkin cukup, kita langsung beli aja teman. Kita pilih lagi. Dan ini pompa seperti ini ada dua macam teman-teman ya. Ada yang 5 inci dan ada yang 12 inci. Jadi kalau teman-teman mau beli pompa, perhatikan yang saya beli ini adalah 12 inci ya. Yang kecil itu 5 inci, pasti lama untuk memompanya ya. Oke, kita pakai voucher seperti tadi. Oke, sudah ya. Dan saya menggunakan ShopeePay teman, karena sudah isi saldo. Oke, kita langsung beli aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nantikan teman. Ya. Oke, ini dalam proses pembayaran. Proses pembayaran. Dan ini meminta kode ya. Saya kasih sidik jari aja. Oke, pembayaran sudah berhasil teman. Dan toko ini sudah saya chat juga temannya. Toko ini yang saya beli tadi ini sudah saya chat terlebih dahulu agar lebih yakin. Ini dia chatnya. Ini saya tanya pompanya ya. Pompanya berapa inci? Saya tanya itu. Dan jawabannya 12 inci. Oke. Untuk lebih yakinnya temannya, kita bisa ngecek atau chat dari toko dari produk ini. Oke teman, semuanya sudah. Dan di sini sudah dikemas. Ini dia. Dalam proses pengemasan. Dan produk akan diatur pengirimannya. Dan mungkin ini bakalan sampai sesudah lebaran ya teman ya. Karena sekarang sangat padat barang online. Atau banyak sekali yang Shopee ya. Di barang online di saat ini. Pengiriman jadi terlambat.
Oke teman, mungkin cuma sampai di sini aja videonya. Nantikan barangnya datang ya, dan bakalan saya review juga. Dan perahu itu saya mau khususkan buat mancing di laut, pinggir laut teman. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.